Yo, what's up, dude? Before you start this video, please give me a subscribe, like, and comment. Because if you do that, you support me as well. Thank you. Bye. Yo, what's up, everyone? What's up? So, yeah, back again with me. So, hari ini aku bakal main game Samurai Warriors lagi, guys. So, yeah. As you can see, ya kan, aku bakal ngapain? Kalian pasti tahu kan, aku bakal dapetin senjata keempat dari Naga Masa Azai, ya kan. Dia itu ada di stage, kalau nggak salah, stage 3, ya kan. Third stage. 1, 2, 3. Nah, di sini. Aduh, skip dong, lama. Aduh, ini pakai ada bucin moodnya lagi ya. Udahlah, skip aja ya. Nah, di stage 3 ini terganti senjata dulu baru aku jelasin. Nah, begitu. Nah, di stage 3 ini kalian harus follow very carefully ya kan. Seperti yang aku bakal omongin, kalian tiruin ya kan, karena memang agak-agak susah. Jadi harus nurut lah. Kalau nggak manut kadang-kadang nggak mau dia. Karena aku di sini udah ngulang sekitar 3 kali ya kan. Jadi banyak sekali aku mengulang ya kan. Kan emang membunuh untuk membunuh general tuh harus satu persatu. Jadi dari Horihidesa, Kanisaizu ya kan, terus ke Kanamori Nagashita, terus pokoknya ke situlah, kayak gitu-gitulah. Jadi nama-nama itu aku nggak begitu hafal, tapi tempat-tempatnya aku hafal. Nih kayak gini, misalkan officer nih, kan nama-namanya nih kayak kita cari Hori, mana sih Hori? Nah, nih Hori. Jadi emang di situ-situ, emang kita ngebunuh-ngebunuhnya emang di situ. Nih, terus. Ninja, wah, betulah. Kani Seizo. Kalian bunuh dua nih dulu ya kan? Kadang-kadang kalau salah sih terus satu ya nggak ada masalah ya, pokoknya either dua orang ini salah satu kalian bunuh lah, begitulah ya. Mau yang mana dulu nggak apa-apa ya, yang penting tahu targetnya lah. Kita cari itu. If we can take down the inner ward, the rest of the castle will fall easily. Niwa, mana dia? Nggak ada di sini. Siapa sih nama itu? Ntar lu. Niwa Hide sama Kamori Nagacha. Nah, ini dia. Nah, ini dia dua orang ini. Kalian lurus, jangan kau lurus. We will attack the Kingo ward. Emang sih, aduh ya Allah, ini juga nggak ada time spesifikasinya, jadi ya karepnya kalian aja. Tapi aku nggak bisa lewat karena ini banyak penembak GP yang ganggu sekali. Kamu juga mau ngajak makan? Terbang kalian? Bisa nggak jangan ganggu hidup orang itu loh. Kita kesini dulu ya kan. Sudah. Terus. Si Dios ini bakal ngebreak. I am proud to witness you in battle. Do not disappoint me. Sabunosi Indulo, best Vinces. Push through! Charge! Wait, how do you get away? You won't keep me from the treasures I desire. My father's death shall be avenged before this battle is through. Set up camp on Mount Jizo. I'll bunuh dia. In battle, one must escape to one of us. Terus. No shame in retreat, as long as you win in the end. I cannot bear to see Lord Nagamasa suffer. Loh. Kok aku tutup? Nah, inilah sampai critical begini ya kan. Kalian bunuh Hideyoshi ya kan.
Berarti benar kalian, benar tuh kita. Ada tiga jenderal di sini. One must adhere to one's beliefs. An exemplary warrior. One must adhere to one's beliefs. Lord Agamasa, you're my hero. Oh, nyama garisan kebuka. Nah, nanti akan ada Toshi Maeda datang. Tapi enggak tahu Toshi Maeda tuh datangnya. Even the bravest of opponents is no match for righteousness. Bisa ngekill di sini boleh sambil nunggu si Toshi Maeda datang. Oh, ini udah datang Toshi Maedanya. Baru kita ngalangin must have hit dulu officer. Belum, Toshi Maedanya belum datang ya kan. Nanti kalau udah ada Maeda datang tuh baru. Dan sambil nunggu sambil barbar boleh. The time is now. Strike down the Asakura. Aduh, dia datang dong. Iya, iya, Mas, iya, Mas. Sini, Mas. Lama banget nih Toshi Maeda ini. One must have his beliefs. Lord Agamasa, you're my hero. Kita ke bawah aja sambil nunggu ya kan, sambil nunggu yang lain. Oishinya bergerak nggak sih itu? Oishinya bergerak kan ya? Karena kita harus make sure Oishinya tuh bergerak. Kalau dia nggak bergerak itu, aduh. Nah bergerak kok. Nanti Toshi medenya kita sana dah. Nah Toshi, nah tuh sampai. Nah, itu maksud geng, aduh. Udah dah, dapat dah senjatanya dah. Kita harus bunuh dia dulu. Kalau si Oichi-nya nggak bergerak ya nggak bisa. Jadi memang harus tunggu si dia bergerak dan pastiin ya kalian bunuh seperti apa yang aku lakukan ya kan. Barusan arahnya ngekotak gitu kan. Tapi Ranmaru Morinya bisa kalian bunuh nanti. Harus sekarang. Kuat aja omong lembah rukuk gitu. Abunuh ya kan. One must adhere to one's beliefs. You're my hero. Dia bilang Nobunaga apa? Nagamasa bilang charge. Ah udah begitu ya udah dapat deh itu pas. Fixing ya kan. Udah dipastikan dapat. Buset dah. Hobi banget nah. Tunggu aja sampai dia bilang, "Oh, ini start." Kayak gitu baru dia akan mendapat senjatanya ya kan. Coba kita cek. Kau Hou tuh udah ini belum? Sudah mati belum? Tahu Kau Hou tuh belum mati dia man. Jangan-jangan Kau Hou-nya udah mati lagi. Bentar. Sakura sama sekolah. Kiyomatsu bu. Oh, Kou Hou, mana ada Kou Hou. Kiyomatsu Akau bukan. Defeat the and now hurry to fort. Defeat general attacking before Kou Hou Tachika is defeated. Bener dah. Kou Hou kan. Berarti kita nih hancurin itu dah. Hancurin yang bertiga itu kan biar
Tidak ada yang bisa mengalahkan timku ya. Oh, Kaiho, Kaiho tuh. Kaiho, Kaiho, Kaiho. Habis kita ke Toshi, sekarang kita ke sini ya. Gitu loh. Jadi emang serba ribet. Jatuhnya ya bunuh semuanya memang, tapi memang bunuh semuanya dengan cara yang ribet. Sudah diindahkan gitu loh. Bilang lo keliling gitu loh. Nah, all you need charge. Even the greatest opponents is no match for righteousness. Nah, kita udah berhasil ya kan. Nagamasa, I must commend you. Now, all you need, destroy Oda camp. Nah, destroy the Oda main camp. Mana nih? Nah, tuh, transport unit keluar ya kan. Ribet kan? Iya, emang ribet. Sebenarnya itunya bunuh semua, cuman ya tahu sendiri lah ya, samurai warrior ya kan ya. Ujung-ujungnya juga ya begini. Yang penting intinya simpel. Iya ya, naga masa cepet-cepet. Aku pengen lihat senjatanya. Udah ah, cepet-cepet. Nah, bukan Imperium nih, tapi bagus ini. Kita simpen aja ya kan. Ini jelek. Nah, ini namanya King Honor ya kan. Dan jadi caranya aku bakal tulis di deskripsi di bawah ya kan. Cuman kalau dijelasin tuh agak susah karena emang modelnya pakai kayak ular tangga gitu, jadi ribet. Jadi kalau misalnya kalian masih juga bingung, nah bisa nonton video ini ya kan. Ikutin aja cara mainku gitu. Alright guys, aku sekian aja untuk pakai. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton dan sampai ketemu di senjata keempat berikutnya guys. Bye bye.